menyebutkan bagian-bagian wajah. Ada apa saja ya? Nah, di sini Miss Kris mau menyebutkan bagian-bagian wajah Miss Kris. Ada mata, hidung, mulut, dan telinga. Sekali lagi ya. Ada mata, hidung, mulut, dan telinga. Nah, anak-anak nanti di rumah boleh menyebutkan bagian-bagian wajah ya. Selamat mencoba anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.